Bupati Muara Jambi Masna Busro Kamis malam menggelar malam keakraban bersama PSSI Muara Jambi. Dalam kesempatan ini hadir Ketua KONI Muara Jambi Fatahillah, Ketua PSSI Muara Jambi Firmansyah, serta seluruh atlet yang akan bertanding di turnamen Piala Gubernur Cup 2018. Ketua PSSI Muara Jambi Firmansyah dalam kesempatan ini menyampaikan, ada 22 atlet yang akan ikut bertanding untuk memenangkan di turnamen Piala Gubernur Cup 2018 dengan pelatih yang berpengalaman, tentunya juga dengan dukungan dari Bupati. Masna berharap saat pertandingan bisa hadir dan mensupport. Macam-macam nih Pak Adis, macam-macam abang-abang, bos saya nyerahlah katanya. Rupanya tidak menyerah-nyerah sampai sekarang Mas. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita bisa jadi juara. Dan targetnya memang juara Bu. Itu sebabnya Pak Okta sebagai kur itu berdiri Pak Okta. Sementara itu, Bupati Muara Jambi Masna Busro dalam sambutannya mengatakan, dirinya sangat mendukung penuh PSSI, KONI, terutama tim kesebelasan sepak bola Muara Jambi yang akan berlaga pada Piala Gubernur Cup 2018. Bahkan sebagai dukungannya, Masna menjanjikan bonus jika Muara Jambi berhasil keluar sebagai juara pada Gubernur Cup 2018. Kata Pak Firman tadi, dulu kita tidak pernah dapat juara satu, kita selalu juara empat. Mungkin saya tanya Pak, kenapa kita tidak pernah juara satu, selalu juara empat? Pak. Tapi alhamdulillah tahun ini, insyaallah saya sangat berharap sekali mudah-mudahan Muara Jambi bisa juara pertama. Beliau ini sangat semangat, tadi beliau bilang, kalau tidak dapat juara saya mundur. Kalau dapat juara saya kasih bonus, katanya. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.